pisang tanduk, orang kata kalau kita tanam pisang tanduk, selepas dia keluar buah, keluar hasil, semua anak-anak dia kena pindahkan. Betul tak betul tak tahulah, tapi itu yang teori yang saya dapat lah. Sebab katanya kalau tak dipindahkan nanti tak jadi buah dia. Jadi sekarang ni okay, kita tak nak lah kebetulan okay, dekat dengan pokok kelapa ni. Ha, ni kelapa tu pandan eh. Ha, tak apalah. Cukup time nanti kita alihkan dia kan. Ha, pisang tak lama. Kelapa ni yang lama. Kelapa ni memang statik kat sini. Lama lah. Yang ni sementara kita tanam sini. Mari kita tengok ciri-ciri dia. Yang pertama sekali, anak-anak pisang tanduk ni, dia ada colour apa benda lebam-lebam ni. Dekat pelepah ni. Okay. Ha, ada lebam-lebam di pelepah. Ni saya tengok. Saya ada dua kat sini ya. Eh. Ini satu lagi. Tengok ni. Ha, ni anak dia. Ha, memang lebam-lebam. Okay. Lepas tu, ciri kedua, dia yang tumbuh, sulur yang tumbuh ni terpacak ni. Ha, dia terpacak naik. Okay. Ciri tu yang saya perhatikan lah. Ciri kedua lah. Dan ciri yang ketiga, warna dia. Kita tengok warna dia. Ha, pelepah dia merah-merah. Banyak kan, kebanyakan berwarna seperti macam ni lah. Okay, kalau kita tengok di balik batang dia ni, batang dia pemerah. Ha, ni ciri-ciri kelapa. Kelapa. Ya Allah, silap. Ciri-ciri pokok pisang tanduk. Kelapa tu sebelah tu. Okay. Kelapa kita cerita hari lain. Ha, inilah pisang tanduk eh. Alhamdulillah. Dua kali dikoyak oleh monyet. Yang ini yang parah ni. Dikoyak oleh monyet langsung terus terbantut. Apapun keadaan dia, alhamdulillah dia dah tumbuh. Ha, sekarang dah ada anak. Tak apalah, buat masa ni kita tak alihkan anak dia dulu. Kita tunggu hasil dia, tunggu dia berbuah dan kita alihkan semua-semua sekali insya-Allah. Ha, tak adalah dia duduk kekal sini kan, tak adalah rapat dengan pokok kelapa ni. Ha, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Okey, itulah antara ciri-ciri pokok pisang tanduk. Tapi saya tak tahulah, pisang tanduk ni ada banyak spesies juga kan. Mungkin yang ni lah yang ada di Kobundan. Setakat ni saya ada spesies ini saja. Selain daripada pisang nangka, pisang emas dan pisang 2-3 pisang yang lain lah. Nanti ada masa kita buat comparison eh. Perbandingan antara ciri-ciri pisang-pisang yang lain. Okay, itu lah banyak lah pisang. Nak tunggu pokok durian. Lambat lagi ni, ni pokok durian. InsyaAllah sampai masa kita selesaikanlah pokok pisang tu bila durian dah besar. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.